Halo teman-teman, bertemu kembali di Modelo Motor Channel. Untuk video kali ini saya akan ajak Anda semua atau teman-teman semua buat melihat hasil jadi dari modifikasi Satria FU ini generasi yang facelift. Generasi terakhir dari Suzuki Satria FU yang karburator. Apabila teman-teman lihat layar ini masih dalam video yang proses perakitan bodinya. Untuk area bodi, motor ini disentuh dengan airbrush. Temanya adalah salah satu minuman untuk orang dewasa. Ini adalah Guinness atau Jack Daniel. Menurut saya cukup oke pemilihan motif sekaligus tema dari airbrush di motor ini. Untuk kaki-kaki, velg dipilih warna gold. Ini ukurannya 140 dipadukan dengan ban dari Michelin. Piringan cakram aftermarket. Ini kaki-kaki belakang masih sama ukuran velgnya yaitu 140, ban juga masih sama dari Michelin. Dan penggunaan tromol di bagian depan belakang ini menggunakan aftermarket 1 set. Lalu untuk gear set menggunakan triple S. Dan apabila teman-teman lihat layar, ini adalah part yang di chrome atau beberapa part pada motor ini yang di chrome menggunakan chrome pernacle atau chrome celup. Untuk bengkel penggarapnya ini dari bengkel Star Chrome di bilangan Bekasi Timur. Dan untuk penggarapan painting atau airbrush pada bodi motor Satria FU ini hasil garapan dari Mas Cepi dari bengkel modifikasi Cekam Modifit, masih sama di tempatnya yaitu di bilangan Bekasi Timur. Saya sangat apresiasi sekali dengan hasil garapan motor ini. Hasil akhirnya cukup oke ya. Perpaduan antara airbrush dan beberapa part yang di chrome ini menghasilkan sebuah harmonisasi yang cukup baik. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.